Sehingga saya ingin menyatakan bahwa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah kekuasaan sedang berjalan dengan dua pilar utama, yaitu berupaya mengobjektifkan kepentingan subjektif kelompoknya. Jadi kalau dia punya kepentingan A, maka dia berusaha mengobjektifkan itu dengan berbagai cara. Caranya lewat buzzer, seakan-akan itu kebenaran, dan mendelegitimasi orang yang berbeda dengan itu lewat media massa. Setelah geng Sambo terbongkar, ini buzzer agak berkurang nih Pak. Karena saya kan pusat serangan buzzer. Saya pusatnya serangan buzzer tuh. Ini agak berkurang buzzer ini sejak geng Sambo terbuka. Nah, jadi saya punya analisis, siapa tahu sebenarnya dari sana sumbernya. Dari sana sumbernya ini, karena indikasi. Kalau dijadikan delik ya silakan aja, tapi kan saya hanya menyatakan bahwa serangan buzzer ke akun Saididu berkurang setelah geng Sambo terbongkar. Nah, itu saja. Tapi ada juga salah satu capres kegiatannya agak berkurang, bakal calon atau merasa calon. Itu kegiatannya juga berkurang. Dengan ini kita menghormati dan menghargai pengorbanan nyawa Brigadir J. Siapa tahu tetesan darah beliau membersihkan negeri. Terima kasih. Saya pikir tadi seminar sudah selesai setelah pembicara Pak Mulyadi sudah menyampaikan. Kalau logat saya dengan beliau sama, mungkin juga sama dengan Sambo, tapi garisnya beda. Logatnya maksudnya. Bangsa Bugis sama kan? Pak Gatot yang kami hormati, Pak Kaban, Pak Patia Ramsah, Bapak-bapak semua. Menggugah pertanyaan ini sebenarnya. Apakah negeri ini masih selamat dengan sistem yang ada sekarang? Saya sih semakin hari malah bangsa ini semakin tergerus sendi-sendi kehidupannya. Digerus dengan sistem yang ada sekarang. Saya selalu berpikir begini Pak, negara ini dijaga keberadaannya oleh rakyatnya, oleh lembaga negaranya, oleh hukum, dan oleh paling tinggi etika. Itu yang menjaga negara ini ada. Nah, saya melihat ini semua hilang. Jadi, saya mulai contoh dari lembaga negara. Saya, Bapak ahli politik, mohon nanti saya dikoreksi. Saya melihat begini, kekuasaan dan partai politik sekarang itu betul-betul tujuan adalah mengkooptasi negara dan lembaga-lembaga negara, bukan membangun dan memelihara lembaga negara. Semua lembaga negara dikooptasi oleh kekuasaan dan oleh partai politik. Awal reformasi kita membentuk banyak lembaga negara untuk menjaga kekuasaan. Dibentuklah Mahkamah Konstitusi, dibentuklah KPK, dibentuklah Komisi Yudisial, kemudian dibentuk berbagai lembaga negara untuk menjaga kekuasaan. Tapi itu hanya beberapa tahun kemudian lembaga negara ini satu demi satu dikooptasi dengan kekuasaan. Coba kita bayangkan, Badan Pemeriksa Keuangan dulu walaupun Pak Harto itu dianggap otoriter, satu tangan, tapi tidak pernah dia menempatkan partai politik di Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak pernah. Tidak pernah Pak Harto menempatkan orang partai politik di lembaga hukum. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena dia ingin lembaga negara ini dan tidak pernah mempolitisir lembaga-lembaga negara. Tapi sekarang
ada sangat tidak masuk akal bagi saya bahwa anggota BPK itu dari partai politik. Bagaimana logikanya seorang partai politik memeriksa keuangan, kekuasaan yang dari partai politik juga? BPK di depan mata kita dilakukan hal yang sama, dikooptasi. Nah, hampir semua lembaga negara dikooptasi oleh kekuasaan dan partai politik. Jadi saya menyatakan, kekuasaan sekarang itu adalah memangsa negaranya. Sedang memangsa negaranya, sehingga yang ada nanti bukan negara, Pak, tapi kekuasaan. Kekuasaan bisa pemerintah, bisa bukan pemerintah. Bisa pemerintah hanya boneka, kekuasaannya ada di yang diuraikan tadi. Dan saya lihat itu yang sedang berpraktek sekarang. Saya bukan ahli politik, saya melihat betul-betul ini terjadi. Nah, coba kita bayangkan, Pak, dengan sistem sekarang. Saya selalu menyatakan, buat apa sih ada 570 anggota DPR dengan sistem fraksi? Kan gak ada gunanya, Pak. Apa kata ketua fraksi, itulah kata anggota DPR. Anggota DPR bicara itu hanya, sepertinya hanya ruang untuk bernegosiasi. Nah, setelah kencang dibawa, ketua fraksi ketemu. Setelah ketua fraksi ketemu, melapor ke ketua umum. Ketua umum memerintahkan A, maka terjadilah A. Itulah terjadi di praktek pembuatan undang-undang. Sehingga saya ingin menyatakan bahwa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah kekuasaan sedang berjalan dengan dua pilar utama, yaitu berupaya mengobjektifkan kepentingan subjektif kelompoknya. Jadi kalau dia punya kepentingan A, maka dia berusaha mengobjektifkan itu dengan berbagai cara. Caranya lewat buzzer, seakan-akan itu kebenaran, dan mendelegitimasi orang yang berbeda dengan itu lewat media massa. Nah, tapi kita harus bersyukur juga. Kemarin ada indikasi menarik nih. Setelah geng Sambo terbongkar, ini buzzer agak berkurang nih, Pak. Karena saya kan pusat serangan buzzer. Ya, saya pusatnya serangan buzzer tuh. Ini agak berkurang buzzer ini sejak geng Sambo terbuka. Ya. Nah, jadi saya punya analisis, siapa tahu sebenarnya dari sana sumbernya. Dari sana sumbernya ini, karena saya, nah, indikasi kalau dijadikan delik ya silakan aja, tapi kan saya hanya menyatakan bahwa serangan buzzer ke akun Saididu berkurang setelah geng Sambo terbongkar. Nah, itu saja. Tapi ada juga salah satu capres kegiatannya agak berkurang. Ya, bukan capres, yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Bakal calon. Atau merasa calon. Merasa calon, itu kegiatannya juga berkurang dengan ini. Jadi ya kita bersyukur juga, bukan bersyukur. Kita menghormati dan menghargai pengorbanan nyawa Brigadir J. Siapa tahu tetesan darah beliau membersihkan negeri ini. Kita tidak bisa menduga. Engkau
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.